Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Pak Pio ya. Oke, pada hari ini ya Pak Pio mau mengajari menyanyi, yaitu dengan tema diri sendiri. Ya, judulnya diri sendiri juga. Nah, anak-anakku semuanya, kita semua diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, ya, diciptakan ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ya, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang putih, ada yang hitam dan sebagainya. Tapi sama saja, ya, tidak boleh mengiri, ya, tidak boleh iri, ya, dengan temannya, ya. Kalau temannya rambutnya lurus, ya gak boleh iri kalau memang rambut kita itu keriting. Nah, kalau rambut kita itu lurus, temannya punya rambut keriting, ya gak boleh ngiri, ya. Oke, tapi kita tetap berteman, bersahabat, ya, dan sebagai diri sendiri, ya. Oke, anak-anak. Anak-anak meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, ya, tetap satu, yaitu berteman, ya, bersahabat, ya, tidak boleh berantem dan sebagainya. Baik anak-anak, yuk langsung kita menyanyi, ya, langsung menyanyi kita, ya. Oke. Kamu juga punya, aku punya hidung. Kamu juga punya, aku punya mulut. Kamu juga punya, aku dan kamu adalah diri sendiri. Nah, lagunya seperti itu. Gampang kan? Gampang ya? Gampang. Nah, coba sekali lagi. Sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. Siap? Aku, tanya gini. Aku, diriku sendiri. Kamu, dirimu sendiri. Aku dan kamu kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Oke, baik anak-anak sekalian, demikian lagunya, yaitu judulnya Diri Sendiri. Oke Nana, Pak Pio akhiri sekian dulu. Ketemu lagi nanti minggu yang akan datang. Dadah.